Bunyi bearing. Bunyi dia? Hey, ada-ada ya netizen ni. Aku dah lama tak cerita pasal bunyi bearing. Jadi hari ni kita ada sebiji Proton Suprema S. So Suprema S ni ada isu bearing lah. Bunyi bearing, bunyi humming. Bunyi dia macam tadi tu lah. Owner komplain memang dia jalan tu bunyi. Ramai orang ingat kan dia bunyi bearing tayar. Sebenarnya bila korang dalami, bunyi tu dia ada beza. Bunyi gebok dengan bunyi bearing tayar. Okay, mari kita tengok. Kita tukar. Macam sebelum ni aku pernah cerita juga macam mana cara kita tukar bearing ni kan. Bearing ni agak complicated sikit bila kita buka. Turun sedikit frame kan. Sekarang ni macam dia punya isu bearing ni kan. Aku tak faham lah kenapa bearing gebok yang sebelah sini ni kan dia selalu problem. Tapi kalau mengikut teori lah kan, aku rasa sebab kenapa bearing ni selalu problem dekat sini. Dekat sini ni sekarang tempat duduk oil pump. Oil pump ni akan sentiasa berjalan lah, sama ada enjin tengah jalan ke, tengah idle ke, dia sentiasa berpusing. Bila berpusing ni, dekat oil pump ni dia banyak berlaku geseran lah. Setiap kali berlaku geseran akan menghasilkan haba, kemungkinan besar lah sebab tu bearing tu boleh rosak. Apa yang penting sekarang ni, bila korang ada masalah bearing macam ni, bunyi humming ni, korang kena rajin-rajin cek nak confirmkan sama ada bearing tayar ataupun bearing gebok yang problem. Kalau bearing tayar yang problem tak apa lagi, tapi bila bearing gebok problem, korang kena buat cepat-cepat. Sebab bila bearing gebok problem, dia punya serpihan besi tu boleh terkeluar dan masuk ke celah-celah seal, ke dalam komponen-komponen gebok lah. So benda tu boleh merosakkan korang punya gebok. Macam ni bearing ni dah bermasalah, bearing atas lah kereta. Bila kita pusing kan, korang boleh dengar juga lah. Okay, ini contoh bearing baru. Bearing baru ni bila kita pusing, dia susah sikit lah. Susah sikit nak pusing, tak boleh pusing banyak. Dia ketat lah, jadi kita tak boleh test. Tapi bila korang pusing kan, sebenarnya korang dapat rasa lah smooth berbanding bearing yang dah problem. Itu saja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anda.